Teman-teman, di depan kita saat ini ada 6 buah setelika rosok. Berapa masing-masing aluminium yang bisa didapatkan dari sebuah setelika? Simak video ini sampai selesai ya. Yo. Alhamdulillah teman-teman, selesai sudah pembongkaran 6 buah setelika. Akan kita timbang berapa kandungan aluminium yang bisa didapatkan dari 6 buah setelika ini masing-masingnya. Yuk kita timbang. Mas Pion Jadul gagang hitam 331 gram aluminium bersih. Mas Pion gagang hitam juga agak tipis 238 gram. Mas Pion agak baru 264 gram. Bersih juga. Merek Niko ini cuma 86 gram. Tipis sekali. Oh, tipis banget. Nah, untuk yang dua ini merek Philip dan juga Miyako ini masih ada besinya. Ini kita sebut dengan nium elemen. Kalau yang tadi itu nium blok atau tebal juga masuk. Tapi kalau untuk yang seperti ini masih ada elemennya seperti ini, kita namakan nium elemen. Harganya pun tentu lebih murah. Punya Miyako nium elemen 233 gram. Punya Philips niumnya elemen 311 gram. Oke teman-teman, demikianlah review setelika. Segitulah kandungan aluminium dan elemen yang bisa didapat dari sebuah setelika berbagai merek tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.